bersama. Sungai sangat luas kegunaannya. Nama saya Aman Aziz bin Muhammad Syawal. Saya mewakili sekolah menengah Kota Masai 2. Sekarang anda sedang menyaksikan pitching video dari saya. Sungai Gonggong adalah salah satu sungai yang terbesar di Majlis Bandaraya Pasir Gudang. Sungai Gonggong mempunyai keluasan lebih kurang 9,500 hektar. Dan panjangnya pula lebih kurang 10 km. Sungai Gonggong terkenal dengan aktiviti peternakan udang dan ikan. Namun penggunaan makanan ternakan yang terlarut akan menghasilkan sisa air ternakan dan dilepaskan terus ke dalam laut dan akan menjejaskan kualiti air sungai tersebut. Justeru itu, masyarakat perlu diberi pendedahan oleh pihak alam sekitar atau badan NGO alam sekitar tentang kesan pelepasan terus air sisa ke dalam laut. Badan NGO alam sekitar boleh mencadangkan untuk menghasilkan satu model sistem tapisan air sisa dalam kolam ternakan dan dibentangkan kepada masyarakat dan menerangkan fungsi setiap lapisan dalam tapisan tersebut yang akan menghasilkan air bersih ke dalam sungai. Model mini tapisan air sisa ditempatkan pada outlet terakhir air ternakan sebelum dilepaskan ke dalam sungai. Sebelum itu, bacaan parameter kualiti air harus diambil untuk membuktikan projek ini berjaya membantu mengurangkan pencemaran air sungai. Ia tidak memerlukan modal yang besar, sebaliknya tenaga dan semangat untuk merawat dan memelihara sumber air. Dengan kerjasama antara badan NGO alam sekitar dan masyarakat, projek ini dapat membuka minda dan pengetahuan tentang pentingnya rawatan air sebelum dilepaskan ke dalam sungai. Tujuannya untuk memastikan kualiti air terjaga dan selari dengan indeks kualiti air kebangsaan. Badan NGO alam sekitar perlu menarik minat mereka dengan menunjukkan cara model ini menapis sisa air ternakan. Pemilihan waktu sangat penting kerana keadaan iklim tidak menentu.